Halo sahabat YRI yang baik hati. Sekarang kita ada di Kampung Tegal, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Sekarang kita mau ngantar kursi roda buat Nima. Nima itu warga disabilitas dan sudah lama sebetulnya dia minta kursi roda ke orang tuanya. Tapi karena kondisi ekonomi, orang tuanya tidak sanggup beli kursi roda. Nah, sekarang kita bawa kursi roda ini untuk Nima ya. Mudah-mudahan Nima senang dan membangkitkan pengharapan baru bagi Nima dan keluarganya. Ini si Ade ini sakit apa, Bu? Tadinya setip masih oroknya. Oh, gitu. Tapi udah jalan sih ini gara-gara dia di ini koreng enggak bisa jalan jadi begini. Oh, umur berapa tahun dia mulai sakit? Sakit umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Sebelumnya normal ya? Emang dari masih orok. Masih orok. Oh. Dulu kan enggak kayak sekarang tuh. Dulu mapan itu sejauh rumah sakit. Ya ya ya. Ada Ade hidup ada punya anak. Ini kan iya, anak iya. Pertama. Oh iya. Sekarang usia berapa? Berapa? Nggak tahu. 77 akhirnya. Oh 77. Sekarang si Tony kan mah ya? Oke. Iya. 45. Iya Bu. Bu gimana Bu? Ada bantuan kursi roda. Perasaan Ibu gimana Bu? Ibu gimana? Tenang aja di sini. Tenang ya. Ke jalan raya didorong sama emak. Terima kasih gitu ya. Bibi. Oh, Bibi. Enggak apa-apa, bilang Bibi juga boleh. Ngerti kok kita. Nih, terima kasih sama Bapak. Sama Bapak dulu ya. Seneng ya dapat ini ya. Enggak usah takut, dipegangin sama emak. Ya, pengen. Gatel tangannya. Oh, jadi kamu pengen kasur. Jadi kalau nonton TV enggak tidur di ubin. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan sosial ini. Juga ucapan terima kasih kepada para donatur yang selama ini mensupport Roda Harapan Indonesia. Teruslah berbuat baik, karena ada tertulis, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Sampai jumpa.